Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PW BKMT Aceh mendoakan kesembuhan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakitnya dan menyehatkannya. Amin. Badan Kontak Majelis Taklim Aceh bersama santri dari Pesantren Al-Hidayah, Kampung Nusa berkumpul untuk berzikir dan mendoakan kesembuhan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di Restoran Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 13 November 2021. Sebagaimana diketahui, saat ini tokoh yang akrab disapa SBY itu sedang menjalani perawatan lanjutan pasca operasi kanker prostat di RS Mayo Clinic, Minnesota, Amerika Serikat. Hingga saat ini, Bapak SBY, Presiden Republik Indonesia periode 2004-2014, tengah menjalani perawatan di luar negeri sebagai bentuk ikhtiar untuk mengangkat penyakit yang sedang beliau alami. Berkumpulnya kita di sini juga sebagai salah satu ikhtiar kepada Allah, yakni mendoakan kesembuhan Pak SBY agar penyakitnya segera diangkat oleh Allah, ujar Diah RT. Sebagaimana diketahui, di era SBY memimpin Indonesia, perdamaian Aceh dan gerakan Aceh Merdeka terwujud pada 15 Agustus 2005. Jasa besar ini tentu membekas di hati rakyat Aceh, dan oleh karena itu, Diah RT Idawati selaku Ketua BKMT Aceh mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan SBY. Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua TPPKK Aceh ini berpesan agar keluarga besar Presiden ke-6 Republik Indonesia itu senantiasa memperbanyak doa serta tetap sabar, tabah, dan tawakal kepada Allah. Dalam kesempatan tersebut, Diah RT menyampaikan terima kasih kepada para santri dan para hadirin yang turut bergabung dan ikut berdoa bersama